Ya, pemirsa, sejak awal Maret ini di kawasan BSD Tangerang Selatan tengah digelar pameran buku terbesar se-Asia Tenggara. Jutaan buku dijual, di mana mayoritas adalah buku impor yang sulit didapat. Dan istimewanya lagi, buku-buku ini juga dijual dengan potongan harga yang cukup tinggi. Dan selengkapnya segera kita ikuti laporan rekan Michael Teddy dari lokasi. Ya, Teddy, silakan dengan laporan Anda. Ya Junyo, di hari kedua pameran buku terbesar di dunia yaitu Big Bad Wolf yang kembali digelar di ASBSD. Hari ini para pengunjung makin ramai, makin meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jika hari pertama terdapat 85.000 pengunjung, hari kedua terdapat 150.000 pengunjung. Tapi hari ini diperkirakan lebih banyak lagi pada jam yang sama saat ini. Dan bisa Anda lihat makin ramai pada siang ini dan juga makin antusias para pengunjung sini. Dan memang bagaimana tidak antusias Junyo, karena buku-buku yang dijual ataupun dipamerkan tempat ini mayoritas adalah buku-buku impor yang sulit didapatkan di Indonesia dan terlebih dipatok dengan harga yang cukup miring, yaitu diskon dari 60% hingga 80%. Dan terdapat kategori ataupun zona jika Anda ke tempat ini seperti zona non-fiksi, zona fiksi, dan juga tempat saya berdiri ini adalah zona yang paling ramai, yaitu zona buku anak ataupun zona children. Dan terdapat satu buku yang baru, yaitu salah satu jenis buku 4 dimensi seperti ini, Juno, di mana buku ini menggabungkan teknologi dan juga literasi. Dan para pembaca dapat mendengarkan isi dalam buku ini melalui aplikasi yang mereka unduh dalam gadget mereka. Seperti ini, Juno. Dan untuk tahun ini, Big Bad Wolf 2019 menargetkan 1 juta pengunjung yang datang ke tempat ini. Dan akan dibuka hingga 11 Maret, yaitu dibuka selama 24 jam dan juga gratis. Dan ada juga beberapa tips yang dapat diperhatikan, Juno, jika para pengunjung menghadiri atau mendatangi di tempat ini. Yang pertama adalah berpakaian nyaman, tidak menggunakan heels, untuk memudahkan para pengunjung mengeksplor tempat ini. Dan juga datang pada waktu senggang untuk menghindari kemacetan dan kepadatan. Dan kalau perlu, membawa koper jika kehabisan troli ataupun juga keranjang. Juno. Baik, Teddy, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.